Selamat berjumpa kembali dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini dimaksudkan untuk membantu Anda dalam memahami konsep atau pengertian yang sulit dipahami dalam mempelajari buku materi pokok mata kuliah berbicara dengan kode PBIN 4330. Pada program kali ini, kita akan membahas topik mengenai praktek berbicara dalam kegiatan ilmiah, khususnya dalam seminar dan simposium. Topik ini merupakan salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam modul 9 buku materi pokok Anda. Nah, Saudara, untuk memudahkan Anda dalam memahami program ini, diharapkan terlebih dahulu Anda sudah mempelajari buku materi pokok Anda, khususnya modul 9. Saudara mahasiswa, setelah menyaksikan program ini Diharapkan Anda dapat memperoleh beberapa kompetensi, seperti berikut ini. Nah, bagaimana Anda dapat memperoleh kompetensi tadi? Caranya adalah: anda harus menyaksikan dan mencermati ilustrasi yang akan disajikan berikut ini. Nah, tampaknya kegiatan seminar akan segera dimulai. Mari kita ikuti bersama. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada acara seminar hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu Saudara sekalian Seminar ini saya buka dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Seperti telah ditetapkan dalam acara yang terpampang pada spanduk yang dihadapan Bapak Ibu sekalian Tajuk seminar ini akan membicarakan masalah pembelajaran sastra di sekolah Sebelum saya memberikan kesempatan kepada para pemerasaran dan penyangga Saya ingin menekankan kembali agar dari seminar ini, paling kurang kita dapat menemukan hal-hal sebagai berikut: yang pertama, permasalahan seputar pengembangan dan pembinaan pembelajaran sastra di sekolah menengah. Pemecahan masalah tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sastra di sekolah. Sebelum para pembicara menyajikan makalahnya, baiklah akan saya perkenalkan satu persatu dari masing-masing pembicara untuk seminar kali ini. Pembicara pertama adalah Bapak Amri Latif. Selamat pagi saudara moderator, selamat pagi para hadirin sekalian. Pembicara kedua, Ibu Irsanti Widuriasi. Selamat pagi Mbak Linda dan selamat pagi hadirin sekalian. Sedangkan pembicara terakhir yang bertugas sebagai pembanding adalah Bapak Wawan Ruswanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Linda, Bapak Ibu, hadirin sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selanjutnya, marilah kita simak permasalahan yang akan disampaikan oleh kedua pemakalah. Makalah pertama yang berjudul Sastra Indonesia dan Politik Sastra akan disampaikan oleh Bapak Amri Latif. Kepada Bapak, kami persilakan untuk menyampaikan makalah dalam waktu 25 menit. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak, Ibu sekalian, kali ini saya akan membahas masalah sastra, seputar sastra Indonesia dan kaitannya dengan politik sastra. Saya itu akan sedikit saya bahas pula masalah sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing. Secara umum, politik bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi pengarahan, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Dalam kebijakan bahasa nasional secara tegas dibedakan antara sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing. Sastra Indonesia adalah karya sastra berbahasa Indonesia dan merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Sastra daerah adalah sastra berbahasa daerah dan merupakan unsur kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Seorang sastra ah, maaf sedangkan sastra asing adalah sastra berbahasa asing dan merupakan bagian dari kebudayaan asing. Ketiganya memiliki kedudukan sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Sastra Indonesia berkedudukan sebagai wahana berekspresi budaya dalam upaya memupuk kesadaran sejarah serta semangat dan solidaritas kebangsaan, sastra daerah sebagai salah satu bagian kebudayaan, daerah berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya yang di dalamnya terekam pengalaman estetik, religius, dan sosial politik masyarakat etnis yang bersangkutan. Sementara itu, sastra yang asing merupakan bagian kebudayaan asing yang berkedudukan sebagai salah satu sumber inspirasi dan sumber pemahaman terhadap sebagian karya sastra di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Amri Latif atas paparannya. Selanjutnya kita simak penjelasan dari Ibu Irsanti yang akan mengulas tentang perlukah sastra di Indonesia dibina dan dikembangkan. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, setelah tadi Bapak Amri Latif memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai masalah Sastra Indonesia dan Politik Sastra, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup nakal ya, yaitu perlukah sastra Indonesia dibina dan dikembangkan? Nah, pertanyaan ini menarik karena hingga sejauh ini pembelajaran sastra di sekolah khususnya di sekolah menengah ternyata belum mengalami kemajuan yang cukup berarti. Nah, menurut pemikiran saya, selama manusia menggunakan media komunikasi verbal yang disebut dengan bahasa, di dalam menjalankan kehidupan antar sesamanya, selama kita yakin dan percaya bahwa bahasa merupakan lambang sekaligus perwujudan jati diri bangsa, dan selama kita menyadari sepenuhnya bahwa sastra adalah mahkota bahasa, maka selama itu pula. Masalah bahasa dan sastra dalam kehidupan suatu masyarakat bangsa akan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak akan mungkin dapat dipisahkan. Keduanya telah sedemikian menyatu, ibarat dua sisi mata uang logam yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Bahasa tanpa sastra, laksana lautan gurun pasir tanpa sebatang pohon pun, yang tumbuh di atasnya. Sebaliknya, Sastra tanpa bahasa harus dipandang sebagai sesuatu pernyataan yang absurd, terutama mengingat salah satu fungsi bahasa adalah sebagai media ekspresi kesenian dalam arti yang luas, termasuk dalam hal mencipta karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Irsanti Widuriasi yang telah cukup lugas, padat dan cukup singkat paparannya yang disampaikan tadi. Hadirin yang kami hormati, dua makalah telah kita simak bersama. Tampaknya ada kesejajaran pendapat dalam dua makalah tersebut. Tetapi untuk mencoba mencermati dari sisi lain, kami undang Bapak Wawan Ruswanto yang akan menyampaikan pikiran bandingnya. Kami berikan 20 menit untuk menyampaikan makalah bandingnya. Kepada Bapak Wawan Ruswanto kami persilakan. Baik, terima kasih. Dan hadirin sekalian yang saya hormati, Kali ini saya akan menyajikan makalah saya tentang guru sastra di dalam kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Bila kita berbicara masalah peningkatan kualitas pembelajaran, bahasa khususnya sastra, maka itu tidak terlepas dari faktor gurunya. Bila pembicara sebelumnya banyak mengupas masalah sastra secara umum, maka saya berusaha menyeroti masalah tersebut dengan lebih terfokus. Masalah kegiatan belajar mengajar pembelajaran sastra khususnya berkaitan dengan guru sastra itu sendiri. Keberhasilan yang dicapai siswa setelah mengalami proses belajar mengajar di sekolah menengah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kemampuan guru, kondisi siswa, sarana, dan prasarana. Di antara faktor-faktor tersebut, guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang dianggap sangat mempengaruhi hasil pendidikan. Sebagai akibatnya, kegagalan subjek didik dalam mencapai tujuan sering ditimpakan kepada guru. Penelusuran ini akan merambah. Dan lebih memfokuskan pada posisi guru yang difungsikan sebagai subjek didik di lembaga pendidikan tinggi keguruan. Apakah itu bernama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau FKIP, ataupun yang lainnya, khususnya di program studi bahasa dan sastra Indonesia? Yang ingin kita cermati bersama dalam makalah saya ini adalah. Apakah kurikulum dari FKIP maupun LPTK lainnya akan diasumsikan sebagai mau ataupun tidak mau yang melatar belakangi bagaimana seorang guru menangani pembelajaran sastra di sekolah menengah? Akan saya paparkan terlebih dahulu bagaimana wujud kurikulum LPTK tahun 70-an atau 80-an yang menghasilkan guru-guru bahasa dan sastra yang ada sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wawan Ruswanto atas makalah bandingannya. Demikianlah uraian dari dua pemakalah dan pembanding yang mencoba menyoroti beberapa problema pengajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran sastra, sekarang kita akan mencoba menjajaki alternatif pemecahan yang mungkin dapat kita lakukan untuk mengatasi problem tersebut. Untuk itu, saya buka forum tanya jawab untuk termin pertama. Kami berikan kesempatan kepada tiga orang penanya. Bagi bapak dan ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengacungkan jari. Saya harap pertanyaan singkat namun jelas, serta tidak lupa menyebutkan nama dan dari sekolah atau lembaga mana. Yang pertama, bapak yang ada di sebelah kanan, kemudian ibu yang ada di sebelah kiri, dan mungkin... Bapak yang ada di belakang, baik eh, kami persilakan untuk Bapak yang ada di sebelah kanan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu Moderator, nama saya Arif Rahman Susila dari Guru Bahasa dan Sastra dari SMA 5 Bandung. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Pembicara pertama, saya tertarik sekali dengan makalah Bapak, perihal kebijakan pemerintah berkenaan dengan kategori sastra, baik sastra daerah, sastra Indonesia maupun sastra asing. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan sastra yang ditulis oleh sastrawan Indonesia, contohnya novel Air Langga yang ditulis oleh dalam bahasa Belanda oleh Sanusi Pane. Baik kepada ibu yang ada di sebelah kiri, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya cukup singkat, mungkin bisa dari salah satu pembicara atau ketiganya yang menjawab. Pertanyaannya adalah, adakah relevansi rendahnya kualitas pembelajaran sastra di sekolah, disebabkan oleh rendahnya minat baca guru dan murid, khususnya membaca karya sastra? Pertanyaan kedua dan rasanya masih berkaitan dengan pertanyaan pertama. Bagaimana dengan maraknya buku cerita atau novel populer yang digandrungi oleh remaja-remaja sekarang? Apakah cukup mendukung peningkatan pembelajaran sastra di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu. Yang terakhir kepada Bapak yang ada di belakang. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Surapto. Pengajar bahasa dan sastra di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Saya ingin bertanya dengan Bapak pembanding, karena makalahnya berkaitan dengan guru bahasa. Kita akui, memang secara umum guru memegang kunci yang penting dalam meningkatkan pemahaman murid terhadap karya sastra. Namun, dengan minimnya SKS yang diberikan lembaga keguruan yang berkaitan dengan karya sastra, maka pemahaman guru terhadap karya sastra, apalagi pembelajaran, sastra menjadi sangat rendah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengatasi ini semua, terutama dari sisi guru, juga kebijakan yang hendaknya pemerintah ambil, khususnya Depiknas terhadap kurikulum pembelajaran sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama yang dari Bapak yang ada di sebelah kanan, saya minta untuk Bapak ambil untuk menjawab pertanyaan Bapak tersebut terima kasih Ibu Linda. Terima kasih kepada Bapak <coughs> penanya. Saya akan berikan beberapa jawaban tentang pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih kepada Bapak Amril atas jawabannya tadi. Untuk pertanyaan kedua, Ibu yang ada di sebelah kiri akan dijawab langsung oleh Bapak Wawan Ruswanto. Kami silakan. Baik, Eh, terima kasih Jadi eh, Pertanyaan dari Ibu Linda bahwa Beberapa hal yang tersangkut Dengan masalah Politik sastra Tentunya kita harus berhati-hati Karena pada dasarnya itu. Terima kasih kepada Bapak Wawan Ruswanto yang telah menjawab dari ibu yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya pertanyaan terakhir eh, dari bapak yang ada di belakang akan langsung dijawab oleh ibu Irsanti. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Linda. Jadi untuk eh, Pak Ari tadi ya, bapak eh, menanyakan sebuah pertanyaan yang menarik sekali pak tentang eh, bagaimana. Eh, langsung saja kita masuk ke termin kedua. Kita buka lagi tiga orang penanya kepada Bapak Ibu. Para hadirin yang saya hormati, tiga termin sudah kita lewati bersama. Maka, sebelum kita tutup seminar kali ini, dapat kami simpulkan yang pertama adalah pembelajaran sastra di sekolah, belumlah mencapai hasil yang memuaskan. Yang kedua, peningkatan kualitas dari pembelajaran sastra juga harus didukung oleh kurikulum yang sesuai guru yang mencintai kesusastraan juga sarana dan prasarana yang lengkap. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada acara ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara mahasiswa, kita telah ikuti bersama sebuah kegiatan seminar yang mengetengahkan topik mengenai pembelajaran sastra di sekolah menengah. Bagaimana? Cukup menarik, bukan? Pada intinya, kegiatan seminar dibagi ke dalam dua tahapan kegiatan, yaitu sidang pleno dan sidang komisi. Dalam sidang komisi, disampaikan pandangan umum tentang suatu masalah pokok dan merupakan pembahasan teoritis. Pandangan umum ini disampaikan oleh berbagai narasumber yang dianggap kompeten dalam masalah tertentu untuk meletakkan garis-garis pemikiran selanjutnya. Pemandangan umum biasanya sudah disiapkan secara tertulis berupa makalah. Selanjutnya, Pandangan umum akan ditanggapi oleh pembicara lain yang bertugas sebagai pembanding. Dalam seminar singkat setelah pandangan umum atau sidang pleno, biasanya langsung mengadakan sesi diskusi atau tanya jawab. Sesi sepenuhnya di bawah kendali moderator. Lalu, kapan tahapan sidang komisi ini dilaksanakan? Biasanya. Sidang komisi ini dilaksanakan dalam sebuah kegiatan seminar dengan waktu yang cukup panjang, biasanya sebelum sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bagaimana pelaksanaan sidang komisi ini? Mari kita ikuti bersama. Baiklah, peserta seminar yang kami hormati, setelah kita dengar pandangan umum dari pembicara dan pembanding maka kita masuk ke sidang komisi. Di mana peserta telah terbagi dalam kelompok-kelompoknya masing-masing, silakan menuju ke kelompok-kelompoknya. Ya, untuk membahas makalah dan berdiskusi, kami beri waktu 20 menit. Jangan lupa untuk menunjuk pimpinan diskusi, moderator, juga sekretaris. Baiklah 20 menit sudah berlalu. Para peserta diharap kembali ke tempat masing-masing. Kita akan mengadakan kembali sidang pleno untuk mengesahkan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan masing-masing kelompok dalam sidang komisi. Saudara mahasiswa, seperti terlihat pada tayangan tadi, dalam sidang komisi, peserta dibagi dalam kelompok-kelompok. Dalam kegiatan ini, Kelompok-kelompok tersebut akan membahas sebuah makalah atau kertas kerja dengan lebih mendalam. Topik-topik ini biasanya sudah dipersiapkan oleh panitia seminar. Nah, saudara mahasiswa, kami berharap dengan penyajian ilustrasi-ilustrasi tadi, Anda sudah memahami pelaksanaan kegiatan seminar. Lalu bagaimana membedakan antara kegiatan seminar dengan kegiatan simposium? Dalam kegiatan seminar, pembicara, atau pembanding yang diundang biasanya hanya ahli dalam satu bidang ilmu saja. Seperti contoh tadi, narasumber yang dihadirkan adalah para pakar dalam bidang bahasa, baik ahli bahasa maupun sastrawan. Sedangkan dalam simposium, narasumber yang dihadirkan biasanya pakar dari berbagai bidang keahlian. Misalnya, simposium yang membahas masalah kriminal tidak hanya mengundang ahli ataupun pejabat kepolisian yang setiap harinya bergelut dengan masalah kriminal, akan tetapi akan dihadirkan juga pakar bidang kriminologi, sosiologi, psikologi, atau bahkan ahli pendidikan. Para narasumber tersebut menyampaikan makalahnya. Mengenai suatu masalah yang disorot dari sudut pandang keahlian masing-masing untuk mendapatkan perbandingan, setelah pembicara menyampaikan makalahnya, kemudian moderator mempersilahkan para penyangga untuk membuat sanggahan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, moderator memimpin jalannya diskusi dan para peserta dapat mengemukakan pendapatnya secara langsung ke narasumber atau pemerasaran melalui moderator. Nah saudara mahasiswa, itulah perbedaan antara seminar dan simposium. Lalu sebenarnya apakah tugas seorang moderator, pembicara, pembanding, notulis, dan peserta dalam kegiatan seminar atau simposium? Tugas utama moderator adalah memimpin acara seminar agar berlangsung lancar dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam memimpin acara, moderator harus mengemukakan tema atau masalah seminar, memperkenalkan pembicara, memastikan semua pertanyaan telah terjawab oleh pembicara memberitahukan batas waktu berbicara bagi pembicara maupun peserta seminar satu persatu dari masing-masing pembicara untuk seminar kali ini. Pembicara pertama adalah Bapak Amri Latif. Selamat pagi Saudara moderator, selamat pagi para hadirin sekalian. Pembicara kedua, Ibu Irsanti Widuriasi. Selamat pagi Mbak Linda dan selamat pagi hadirin sekalian. Sedangkan pembicara terakhir yang bertugas sebagai tugas pembicara adalah berkewajiban menyampaikan pokok-pokok pikiran sesuai dengan tema seminar, dan juga menjawab pertanyaan dari peserta seminar. Tugas seorang pembanding adalah memberi bandingan terhadap pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh pembicara, serta menjawab pertanyaan peserta seminar. Seorang notulis bertugas membuat rekaman seluruh aktivitas seminar baik dalam bentuk tertulis atau terekam. Rekaman hasil diskusi tersebut bersama-sama makalah yang disajikan pembrasaran selanjutnya dipergunakan sebagai bahan perumusan hasil seminar. Simpulkan yang pertama adalah pembelajaran sastra di sekolah belumlah mencapai hasil yang memuaskan. Yang kedua, peningkatan kualitas dari pembelajaran sastra juga harus didukung oleh kurikulum yang sesuai, guru yang mencintai kesusastraan, juga sarana dan prasarana. Yang nah, penting. saudara mahasiswa, kita sudah mengetahui tugas seorang moderator, pembicara, pembanding, dan notulis. Lalu bagaimana halnya dengan peserta seminar? Peserta seminar Hendaknya memperhatikan dengan penuh seksama uraian pembicara, memberikan respon positif, jangan memotong pembicaraan, dan peserta juga harus mampu mengendalikan emosinya, memahami pendapat atau pandangan orang lain, jangan menunjuk kekurangan seseorang di depan orang lain, dan nyatakan pikiran negatif dengan cara positif, seperti ilustrasi berikut. Saudara mahasiswa, demikianlah program video penuntun buku materi pokok Mata Kuliah Berbicara dengan kode PBIN 4330. Semoga program ini dapat membantu Anda dalam memahami buku materi pokok. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada program berikutnya.